Pagi, Bu. Pagi. Kenapa telat? Apaan telat? Teman-teman aku aja mau di sini. Apa? Kamu gak punya teman? Maksudnya aku sendiri di sekolah ini? Iya, kamu gak bisa lihat aku. Ayo, udah lah. Jadi, hari ini tuh kita akan belajar. Ini hari pertama ya? Harusnya gak ada pelajaran dong. Apa ada pelajaran? Kita... Ibu! Jadi peraturan dulu. Apa? Oh, ibu nih. No talking. Terus, no hearing song. Hearing song. Hearing song. Terus, no singing. Terus, yang terakhir, no BTS. I need your love for apa ibu? Ya, bu. Ini yang peraturan ya? Tuh. Gak boleh ngomong, gak boleh dengerin lagu, gak boleh nyanyi, gak boleh BTS. Iya. Ih, ibu mah. Ini ibu Sita. Ish. Enakan dulu. Iya. Ibu, itu punya saya tapi. Kamu gak boleh. Ini tuh no hearing song. Kenapa sih gak boleh dengerin lagu? Ibu aja boleh. Kan ibu guru, kamu murid. Nanti aku gede juga cita-citanya jadi guru, boleh kan? Tapi sekarang kamu masih murid. Ya udahlah ibu, cepetan kita mau belajar apa? Jadi kita akan belajar nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi run. Enggak. Nyanyi cuplak cuplak suang. Ibu aja lupa. Ah ibu gimana sih? Jadi, ibu mau minum dulu. Ibu yang bener. Ibu mah gitu. Apa lu ngambek? Jadi, kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini jangan cepat ya. Kamu harus akan dapat ini lagi. Jadi, harus jawab dalam 10 detik. Hah? Ibu mau tanya dulu. Ibu mah gitu. Malu sama ibu. Biarin. Maaf, sorry. Mana pertanyaannya, Bu? Ah, ibu ini lama. Bu, ini lampunya disiapin ya? Ih, menyala. Lampu apaan? Nih, 10 detik ya? Iya. Jadi 5. Ibu, tadi kata 10. 1 2 1 2 3 4 5 10 lagi deh. 7 8 9 ibu. 10. Dah. Kamu gak boleh dapat. Ibu, tapi kan hari pertama sekolah. Ibu harus baik. Iya, nama ibu siapa? Apa yang mau tahu kepo? Ih, di mana-mana tuh kalau anak belajar, Bu. Kita tuh harus tahu nama gurunya siapa, Bu. Panggil aja Bu Aya. Bu Aya. Iya. Ih, serem namanya Bu Aya. Apa yang ngata-ngatain Bu Buaya, hah? Ah, Bu Aya. Hah? Kamu dapat. Tadi kan ibu yang suruh panggil ibu Bu Aya. Dapat hukuman. Maja udah lupa kan nama hukuman apa? Hukumannya adalah apa? Wah! Bu, saya kasih tau mama saya. Garing. Nih. Dah. Ada tombel. Mama dulu ada tombel. Ba, jadi sekarang kita akan belajar matematika. Coba ya. 52 tambah 167 dikurangin 32 berapa? Sini Bu, saya mau pinjam. Ah, boleh. Ibu sini, saya kan mau coret-coret. 52 tambah 167 kurangin 32. Ibu, saya butuh papannya, saya mau coret-coret, Bu. Saya coret di meja ibu nih. Ah, boleh. Apa saya mau coret di meja ibu? Enggak boleh. Satu tombol lagi.
ngomel yang tadi udah hilang. Ibu aja udah ketemu, jawabannya apa? Bapak. Hah? Kamu mau tahu? Jawab dulu. Ibu, kita mendingan jangan belajar matematika, Bu. Aku kan gak bisa. Jawabannya 287. Ih, sok males. Aku males mikir, gara-gara bukan di depan ibu. Bukan bikin aku jadi bad mood. Ih, jorok! Ibu mah, itu orang ya. Dimana-mana, orang itu, guru itu lempar penghapus tapi pakai kotaknya. Ibu cuma pakai tisu doang. Ibu, lagian kenapa sih ini kostum sekolah kayak pakaian sekolah kita gini? Abai banget. Kamu suka kan? Enggak. Apa? Enggak, Ibu. Kamu yang beli sendiri. Ini kan ada pilihan. Sebenarnya tuh ada satu baju gini, ada baju sekolah biasa, dan ada baju pramuka. Kamu ngambilnya baju ini. Gimana sih daripada baju pramuka? Baju sekolah biasa aja. Ah, baju sekolah biasanya jelek. Warnanya abu-abu, terus ada warna hijaunya, terus ada kuningnya, kan jelek, alay banget. Itu bukan alay, itu emang sekolah. Sekolah kita itu warna dasarnya itu kuning, hijau, dan putih. Udahlah, terserah ibu. Udah cepetan, kita belajar yang lain aja, Bu. Belajar apa? Tahu. Ya udah, belajar cara. Bukan kau, kan? Coba kamu gambar gerhana bulan. Gerhana bulan total. Ayo, dalam 10 detik. Hah? Kita nanti ada ujian praktek. Gerhana bulan apa? Gerhana bulan apa? Total 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Lagunya enak. Oke, aku akan lagi dikit. 6, 7, 8, 9, 10, Ibu, saya mau. Jadi, gimana ini? Apaan? Jelaskan. Tadi ibu minta apa, gerhana bulan apa? Total atau sebagian? Ingatin sendiri. Kayaknya ibu minta total deh. Jadi ini kan matahari. Terus ini cahaya matahari menuju terus ke sini. Apa ini tengah-tengah bumi? Terus abis itu dia bikin kerut di belakang. Terus ini namanya umbra bulan. Ini umbra bumi, terus bulannya di sini. Jadi cahaya matahari menuju bulan terhalang oleh bumi. Tapi ya, apa? Umbra bulan tuh tidak kepake di sini. Tapi saya biar lebih jelas karena saya anak pintar. Kamu dapat nilai 10. 10 nilai 100. Pokoknya kamu dapat nilai 10. Persen. Hah? Bukan 100? Enggak. Ngarep aja. Orang itu bagus, Bu. Jelek begitu. Ya udah, sekarang kita akan belajar membedakan warna. Tutup mata. Pilih salah satu ini. Coba itu warna apa? Biru. Heh, ngapain buka mata? Enggak, tadi seru. Tutup mata. Ambil. Itu warna apa? Kamu gitu aja gak bisa ini tuh ya. Merah. Kamu buta warna. Oke, merah tuh. Tutup mata. Ibu, kalau aku tutup mata ya gak bisa lihat lah. Itu warna apa? Kuning. Lihat. Apaan? Kuning macam apa itu? Makanya aku tuh harus lihat, Ibu. Harus lihat. Gak bisa. Masa aku disuruh tutup mata terus ini kan aku gak bisa lihat warna ini apa, warna apa yang merah. Kamu yang begini nggak tahu. Kan aku tutup mata nggak bisa lihat. Dasar nggak sopan. Biar nanti itu hilang. Ibu marker saya ini jauh loh di pasar baru. Jawab pertanyaan ini. Tadi sih Bu, pertanyaan ibu kan nggak jelas semua. Aku nggak suka. Ibu. Kok itu ada lagu Not Today sih yang BTS? Apaan sih? Radio sekolah? Oh, radio sekolah BTS? Jawab lain. Iya, cantik. Dasar. Apaan?
Wow, cantik. Caca bintik-bintik. Kamu bohong. Sebenarnya kamu bilangnya itu jelek. Iya enggak, emang benar cantik Caca bintik-bintik. Kalau jelek kan jelas-jelas keren. Jadi aku pilih cantik, ibu Caca bintik-bintik. Cantik itu bukan panjang dari cacar. Cacar. Iya lah, bu. Apaan sih kalian gak jelas banget anak-anak? Orang biasanya, orang bilangnya cantik, ya cantik. Jadi bu, ibu nggak jelas gak sih? Enggak jelas banget, banget jelas banget. Ih, bohong. Ibu tuh nggak pernah ajarin kalian bohong ya. Tadi kan ibu tanya, aku udah jawab sejujurnya, dibilang bohong. Gimana sih? Gimana sih apa? Masa ibu sering bilang aku bohong? Ibu hari ini ada ulangan kan? Ya ada. Hah? Kita juga belum belajar apa-apa. Ya iya, mau nanya. Jadi ada pertanyaan Nisa. Apakah harus dari globalisasi? Itu dia. Benar. Dulu di sekolah saya itu jawabannya. Meliputi seluruh dunia atau tidak, pokoknya ada kata dunia. Kamu emang udah pernah sekolah? Pernah lah. Sekolah yang bagus dari ini, yang gurunya lebih cantik, yang gurunya lebih jelas. Nah, ngapain lu kok di sini? Enggak tahu, mama saya juga aneh. Pasti gara-gara ibu. Globalisasi artinya, kan ibu tanya global apa bukan globalisasi. Ibu tanya globalisasi budok. Ah, terus aku di sini nanti aku bilangnya apa ini? Bu, aku mau ke toilet dulu ya. Ya, sebentar. Nih. Bohong. Kalau ke situ juga ada toilet di sana. Kamu kan baru anak baru, gimana caranya? Aku tanya orang-orang lain yang di luar. Oh, ketahuan ngomong ngobrol sama orang lain. Ya iya kan saya kok tahu.